Halo, saya Uus. Kembali lagi di Dinosaurus. Deket-deket just Nying! Nah, ada itu instrumennya. Jadi, kalau lagi sahur, kan pasti kita pengen tuh yang namanya gabung sama teman-teman, namanya sahur on the road. Tapi kalau menurut aku ya, kalau sahur on the road itu tuh banyak ruginya gitu. Dan lagian kalau sahur on the road juga, kan kita bisa jalaninnya di rumah. Ya kan? Kenapa bisa? Sahur on the road. Road itu artinya di jalan. Dan kalau kita melaksanakan sahur, itu intinya kita sudah berada di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa sahur on the road di rumah. Yay. Ayah tadi ruginya sahur on the road ya. Kalau misalnya di luar naik motor-motor gitu, pertama bensin, rugi, ya kan? Terus yang kedua itu adalah ria kita pamer kendaraan. Yang ketiga bikin macet subuh-subuh, orang jadi enggak fokus buat kayak sholat subuhnya nanti. Yang keempat, meninggal kalau kamu tabrakan gimana? Kan kalau di rumah, coba, gak mungkin meninggal.